Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Mayjen TNI Ahmad Riyad, mengingat agar seluruh prajurit TNI bijak dalam menggunakan media sosial. Pernyataan Riyad ini menanggapi soal viralnya video prajurit TNI saat kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik, di media sosial. Dalam video yang sempat viral tersebut terlihat seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang melantunkan lagu Ahlan wa Sahlan Habib Rizik untuk menyambut Imam Besar Indonesia itu. Riyad mengatakan pihaknya telah berulang kali mengingatkan agar prajurit berdiri di atas semua golongan. Sehingga katanya diharapkan tidak ada prajurit yang melanggar aturan yang dikeluarkan pimpinan dan mengerti dampak besar dari media sosial. Selain itu, kata Riyad, TNI juga memiliki Sapta Marga yang wajib dipatuhi setiap prajurit. Meskipun dalam Sapta Marga tetap menjunjung tinggi keagamaan.